cuman belum dibayar. Ketika ada yang mau beli baru dibayar. Saya tahu aja najen di depan, saya paham karakternya. Udah pas di budget lo udah bayar, nggak boleh masuk di sini pas scan, katanya belum apa, baru parameternya. Pas kita komplain lagi katanya dibantu, pas nyampe ke sini dibantu, mau dibantu kan sama service, tapi bilangnya pasti nggak pasti. Ibu coba lagi aja pagi besok, katanya pagi sekitar jam 6 coba lagi, itu pun nggak pasti. Kalau nanti kalau misalnya nggak bisa lagi muter lagi suruh, berarti kan ini nggak pasti mas, soalnya tahun-tahun sebelumnya nggak pernah kejadian kayak gini. Kita beli tiket walaupun mau berangkat di jam berapa pun boleh masuk. Nah sekarang hari ini kenapa berubah perubahannya, malah menyulitkan hari ya kan. Iyalah. Lah ketika dipilih jam segini udah nggak ada nih, kita pilih pulang besoknya. Giliran short time pasti jalan. Lah giliran yang bisa short time, orang beli di depan gerbang tol itu bisa-bisa hari ini beli langsung bisa berangkat itu loh. Itu kecewa pak? Lah kecewa lah, kecewa gitu. Masa nunggu sampai 24 jam kita? Iya. Waktu terbuang sia-sia siapa yang bertanya? Berapa 24 jam? Kita buru-buru pulang. Iya. Ya Bapak Jokowi sudah bilang supaya lebih cepat pulang. Biar nggak macet ya pak. Biar nggak macet. Kita datang lebih cepat itu loh. Macet.